anak-anak. Salam jumpa dalam video pembelajaran matematika SD kelas 4. Kali ini kita berjumpa dalam video pembahasan matematika materi terbaru, yaitu tentang sudut. Kalau dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengukuran sudut menggunakan busur, maka pada video kali ini kita akan belajar mengukur sudut pada jarum jam. Ya, nah di samping saya, di samping Bapak di sini sudah ada jam. Ya, di sini sudah ada jam analog. Jam analog itu yang mungkin biasa kalian temukan di rumah kalian. Jam analog itu terdiri dari jarum jam yang digunakan untuk menentukan jam yang lebih pendek biasanya ya ukurannya, dan satu lagi jarum jam yang berukuran lebih panjang, ini untuk menentukan menit. Selain ini ada satu lagi sebenarnya, tapi di sini tidak Bapak cantumkan ya. Satu lagi itu yang lebih ramping tapi panjang, itu yang untuk detik. Kita akan menggunakan jarum jam untuk jam dan menit ini untuk mengukur sudut yang dibentuk oleh jarum jam ini. Jadi begini, kita akan lihat mulai satu persatu ya, bagaimana atau berapa sih ukuran sudut yang terbentuk dari setiap satuan garis ini, dari satu angka. Misal di sini angka 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau pukul 1 itu berapa derajat, pukul 2 itu berapa derajat, pukul 3 itu berapa derajat, dan seterusnya. Nah, namun sebelum ke situ, Bapak mau menjelaskan dulu tentang sudut yang dibentuk oleh bangun datar lingkaran. Sebuah lingkaran itu akan membentuk sudut 360 derajat, yang artinya seperti ini. Kalau kita mengukur sudut dari titik ini ke sini, kemudian ke sini dan seterusnya sampai kembali ke titik awal, itu artinya sudut 360 derajat. Maka sebuah lingkaran itu memiliki sudut dengan jumlah 360 derajat. Ya, itu yang pertama. Jadi satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Oke. Kemudian kalau misalnya setengah putaran, berapa sudut yang dibentuk? Kalau dari titik ini kita kembali ke sini, itu namanya satu putaran. Kalau setengah putaran berarti hanya sampai ke sini. Nah, setengah putaran. Maka sudut yang dibentuk adalah dari titik angka 12 sampai ke titik angka 6. Maka setengah dari 360 adalah 180 derajat, ya. Ini sudut setengah putaran. Lalu kalau sudut seperempat putaran itu berapa derajat? Sudut seperempat putaran berarti kalau satu putaran penuh itu dari awal sampai akhir di sini, titik yang sama. Kalau setengah putaran berarti sampai ke sini. Kalau seperempat putaran berarti kalau pada jarum jam itu sampai di angka 3. Ini seperempat putaran. Seperempat, 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 seperempat. Jadi kalau digabung itu menjadi satu putaran penuh ya. Maka seperempat putaran itu sama dengan 90 derajat. Oke. Kalau 3/4 putaran bagaimana? Ini seperempat putaran, ini setengah putaran, ini 3/4 putaran. Maka kita bisa jumlahkan saja. Tadi yang setengahnya itu 180 derajat ditambah ini seperempat putaran itu 90 derajat. Maka 180 ditambah 90 sama dengan berapa? Ya, betul sekali. 270 derajat. Ya, jadi 3/4 putaran itu sama dengan 270 derajat. Baik. Lalu kita akan melihat berapa besarnya sudut yang dibentuk oleh masing-masing angka pada jarum jam. Kalau satu putaran penuh ini 360 derajat, maka besarnya sudut untuk satu angka itu berapa? Caranya adalah 360 derajat dibagi 12. Ya, jadi 360 derajat dibagi 12. Hasilnya adalah, ada yang tahu? 360 derajat dibagi 12 sama dengan
sama dengan 30 derajat. Jadi untuk sudut dari satu angka ini itu besarnya 30 derajat. 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat dan seterusnya. Maka pertanyaannya adalah, kalau misalnya jarum jam menunjukkan seperti ini, ini menunjukkan waktu pukul 4. Berapakah sudut terkecil ya? Ingat, sudut terkecil berarti yang ini ada 2 sudut. Yang pertama sudut yang terkecil, yang dalam ini. Yang kedua sudut yang besar. Ya. Yang Bapak minta adalah sudut terkecil. Berapakah besarnya sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pada gambar di samping ini? Ada yang tahu? 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah 120 derajat. Karena kalau satu titik ini 30 derajat dan di sini ada 1, 2, 3, 4. Maka 4 kali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Lalu kalau misalnya pukul 4:30. Misalnya begini ya. Kalau pukul 4:30 berarti jarum pendeknya ada di tengah-tengah dong. Ya. Nah, kira-kira berapa sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam tersebut? Kalau satu garis ini jaraknya satu garis ini 30 derajat, maka pukul 4:30 itu berapa derajat? Ada yang tahu? 30 derajat ditambah 1/2 dari 30 derajat adalah 15 derajat ya. Jadi kalau gambarnya seperti ini, maka sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam ini adalah 45 derajat. Betul jawaban. Itu untuk mengukur sudut. Jadi kalau misalnya jamnya tepat, maka jarum pendeknya itu tepat juga pada angka ya. Misalnya tepat pukul 4, pukul 3, pukul 2, atau pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9 dan seterusnya. Itu tepat pada angka. Tapi kalau misalnya jarum panjangnya di angka 6 atau pukul 4:30-an lah ya. 5, 5:30, 6. Kalau 5:30 berarti 15 derajat ya. 5:30, 5:30 seterusnya berarti ada di tengah-tengah. Maka besarnya sudut yang dibentuk adalah 15 derajat. Lalu kalau misalnya pukul 8:30. Kalau misalnya pukul 8:30. Nah, ini tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 8:30 atau pukul 8:30 adalah berapa derajat? Kalau ada perintah sudut terkecil, maka yang kita hitung adalah yang dalam ini ya. Jadi 30, 30, 15. 75 derajat. Tapi kalau pertanyaannya, berapakah ukuran sudut terbesar yang dibentuk oleh jarum jam pukul 8:30? Maka yang kita hitung adalah besarnya yang luar ini. Ya, ini sudut terbesar. Oke, sampai di sini. Apakah sudah bisa dimengerti? Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Nanti akan Bapak jawab pada saat video pembahasan berikutnya. Jadi itu untuk materi pembahasan tentang besarnya sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami lagi materi matematika kelas 4, terutama pembahasan tentang sudut. Demikian video dari Bapak, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Dadah.